Pemirsa kabar duka kembali datang dari Gaza, Palestina. Menteri Pendidikan Gaza secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa tahun ajaran 2023 dan 2024 telah berakhir. Dalam akun X at BTS Army Casa yang diposting pada tanggal 29 Oktober 2023 menuliskan Menteri Pendidikan Gaza secara official atau secara resmi mengumumkan bahwa tahun pelajaran 2023-2024 telah berakhir. Hal tersebut dikarenakan seluruh siswa telah terbunuh akibat serangan Israel yang bertubi-tubi ke Jalur Gaza, menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Sebanyak 3000 anak meninggal dunia dari lebih dari 9000 sekolah hancur. Hingga kini, serangan Israel ke Gaza masih belum berakhir. Bahkan, selain serangan udara melalui roket, tank-tank Israel mulai merapat ke perbatasan Gaza Utara.